Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku udah pulang. Ya ampun, mama sama papa kangen banget sama kamu. Iya, alhamdulillah. Kamu udah 3 tahun mondok. Papa udah gak sabar lihat kamu jadi ustaz. Kamu udah hafal Al-Quran kan? Al-Quran gak wajib dihafal. Al-Quran itu kan karangan Nabi. Jadi hadis itu Al-Quran. Nah, emang mazhab kamu apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi? Mazhab aku Soekarno, Pak. Oh iya, mama sama papa udah naik haji? Belum, nak. Mama pengen banget ke Mekah. Ih, mama. Naik haji ngapain jauh-jauh? Naik haji mah kayak Indramayu aja. Hah? Ya udah, nak. Udah azan tuh. Kita sholat dulu yuk. Ya udah, ayo mah. Mama imam ya. Lah, cewek mana boleh jadi imam? Lu pulang pesantren kok jadi ngaco begini? Buset dah mah, jadi imamnya enggak mau lu. Gimana gua suruh jadi khatib lu? Buset, ya udah lu aja deh imam. Ya udah oke, aku imam, tapi mama di belakang aku ya, samping ayah. Cewek di belakang lah, masa samping-sampingan? Ya udah terserah lu dah. Mau enggak sih lu gua ajarin? Cih, mending gua sholat jamaah di masjid. Ya udah, aku juga mau di masjid, tapi safnya ada enggak yang semeter-semeter biar enggak bau badan. Wah, ngajak ribut lu. Saf kan harus rapet. Lagi juga kita disunahin pakai minyak wangi biar enggak bau. Ya udah gua cabut dah. Mendingan gua dugem dah. Udah cabut lu sono. Dasar sesat. Afinu shalom alehim. Afinu shalom alehim.